إلا بالله من بعد. Ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Ujub takabur dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah satu penyakit hati yang sangat susah diobati. Dan ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran, dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Dan alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan, "Aku begini-begini. Aku begini," seperti perkataan iblis kepada Allah Ta'ala ketika ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ujar iblis, "Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Maksudnya, aku lebih baik daripadanya Adam, karena engkau menjadikan aku dari api dan engkau menjadikannya dari tanah. Jadi ujub itu memandang seorang ba'amal ba'ibadat, memandang seorang nang punya kelebihan. Bahasa lainnya sifat ananiyah, sifat keaku-akuan, merasa aku, merasa aku, merasa aku. Itu. Dan awal orang yang bersifat ananiyah itu adalah iblis. Ketika iblis itu disuruh untuk sujud ke Nabi Adam, ujar iblis, "Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Api sifatnya terang, sementara tanah sifatnya gelap." Pahaman iblis toh. Pahaman iblis, terang lebih utama daripada kadab. Karena itu aku jadi iblis lebih baik daripada Adam. Dan alamat yang zahir bagi orang yang ujub itu di dalam majlis orang banyak ialah ia selalu suka mengangkatkan dirinya dan menganggapnya lebih pandai daripada orang lain. Dan ia suka menunjulkan diri di dalam perbincangan dan tidak senang kalau ada orang lain yang menolak pandangannya. Itu alamat orang ujub tadi. Hendak terbeda daripada orang. Salah satu cirinya tuh hendak menonjol daripada orang. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu benci, Allah Ta'ala itu kada ketuju dengan hamba yang terbeda dari kekawanannya, yang hendak tampil beda daripada kekawanannya. Karena itu jelas
laku di bank sudah. Bebaju hendak tampil beda daripada orang. Sakira orang memandang inya, sakira inya jadi perhatian orang. Dan itu banyak di kalangan bebinian, banyak tuh. Misalnya memakai baju disamai orang. Ada nang bebulik besalin. Ada tuh ujuran tuh, ada nang bulik besalin. Sopan, sopan baju sama lawan orang. Apalagi orang yang menyamai itu anggapannya derajat sosialnya, status sosialnya lebih rendah daripada inya. Lebih rendah daripada inya. Ternyata orang kawan nukar baju kayak inya, maka inya itu asa rendah derajatnya pada inya, di bawah pada inya. Gingsi, sopan, lalu besalin baju. Hendak tampil beda terus pada orang. Allah kada katuju nitu. Allah kada katuju dengan hamba-hamba nang hendak dilihat terbeda daripada kekawanannya. Han, itu aja sudah Allah kada katuju. Apalagi kalau seseorang itu hendak dilihat istimewa, hendak dilihat punya kelebihan, hendak dilihat punya keutamaan daripada kekawanannya, maginnya Allah kada katuju. Dan orang yang takabur itu tidak senang apabila ia diberi nasihat. Maka bicara ujub, takabur aja. Nya ujub tuh bila dilihat akan menjadi takabur, merasa aku nang beribadah nih, merasa aku nang beharta nih, merasa aku nang pembaiknya nih. Nah, akhirnya napa? Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Tuh kibir ngarannya. Nya ujub dululah. Merasa aku dulu, ujub tuh merasa aku nang ini nah, merasa aku nang punya kelebihan pada orang ini nah. Nah begitu artinya, begitu itu tadi yang tagana, lalu merasa lebih hebat dari orang lain, itu jadi kibir. Kibrun tuh masih di dalam batin andaknya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Ada akan masuk surga orang nang sebesar dzarrah, seberat biji sesawi daripada kesombongan. Jadi bila ada kibir itu, bila ada sifat kibir tuh di batin, di hati, kada akan bisa masuk surga. Baik masuk surga itu surga di dunia, surga ma'rifat, ataupun surga di akhirat. Jangankan kita nang masih di luar surga punya sombong hendak masuk ke dalamnya, tapi di batin ini beandak sombong, betanam sombong. Nih lah, jangankan kita nang di luar surga nih, hendak masuk ke dalam surga tapi sombong ada. Orang nang di dalam surga aja sudah, di dalam surga, iblis dalam surga tuh ada sombong, ada perasaan sombong. Maka orang nang semacam iblis itu diusir Tuhan. Diusir Tuhan, iblis itu dia merasa hebat dari Adam, merasa lebih mulia daripada Adam. Jadi diusir Tuhan toh, padahal sudah di dalam surga, sudah di dalam surga. Kan apalagi orang nang di luar surga. Jadi kayak apa? Sekira jangan sombong tuh kayak apa?
ujar guru digampa sidin melajari saya kira jangan sombong ujar sidin. Nah, ketika rasa sombong itu menghinggapi, ketika kita merasa kita ini beisian sifat sombong, maka rasa akan di hati dua ini. Nah apa? Ketika aku bersifat sombong, Tuhan murka lawan aku. Nah, bila aku nih beisian sifat sombong, Tuhan marah lawan aku, Tuhan sarik lawan dia aku, Tuhan kada katuju lawan aku. Nah iya tuh. Karena orang sombong itu tak ambil sifat Tuhan. Orang sombong itu mengambil sifat Tuhan. Nang berhak sombong itu hanya Tuhan. Nang pantas sombong itu hanya Allah, Tuhan semesta alam. Karena ampun sidin seluruh nang ada di langit dan bumi. Ampun sidin seluruh nang ada di alam semesta. Wajar haja sidin sombong. Amun kita sombong maambil sifat sidin. Marah sidin, sarik sidin. Nah itu satu. Nang kedua, kita pikirakan bila kita sombong, asa harat pada orang nalah. Kita pikirakan apa? Ketika aku sombong, aku sadarajat lawan iblis. Ketika aku sombong, aku sadarajat lawan iblis. Aku sama lawan iblis. Ya, akunlah. Kita disamakan orang ayam aja sarik. Kita disamakan orang kambing aja sarik. Kambing ikam nija bisa menghantam tuh. Sapi ikam nija bisa meninjak tuh. Tapi ketika kita sombong, kita sama lawan iblis. Pun hakun aja lah. Ya. Walaupun kita kada merasa, kita kada mengaku, kada mengakui. Kenapa nang disumbungakan di dunia ini nang apa? Semuaan ampun orang. Coba jangan merasa memiliki, kau waktu kada sombong. Jangan merasa memiliki. Ambil ilmu dengan tukang parkir aja, Bang. Nah, ini pengajian ini kan, ya Allah, tukang parkir tuh. Hibat tukang parkir tuhnya kada merasa memiliki. Diandeki orang sabida motor, kada ada yang merasa ini ampun kok, kada ada. Jadi sabida motor nang dijaganya nitunya, kada merasa ampunnya. Jadinya kada merasa sombong dengan banyaknya sepeda motor nang dijaganya. Dan kahina ketika diambil orang tunggal butingan sampai habis, ada sakit hatinya. Ada sakit hati. Nah, itu ngarannya ilmu tukang parkir. Ilmu tukang parkir. Jangan kalah lawan tukang parkir kita. Jadi bila kita sombong, kita sadarajat lawan iblis. Dan kalah. Jadi bila kita sombong, kita sadarajat lawan iblis. Jadi dua macam tadi, nah pikirakan lah. Oh, bila aku sombong, Allah Ta'ala marah. Bila aku sombong, Allah Ta'ala kada katuju. Satu dipikirakan tak.
Yang kedua, bila aku sombong, aku sederajat dengan iblis. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan orang kemudian tuh kibir tuh hanyar di hati. Imbah pangaran takabur napa? Takabur tuh mengaluar sudah. Mati tambahan huruf. Tambahan huruf asal kibir takabur. Nah, takabur tuh mengaluar sudah. Mengaluar muntung. Katuju merendahkan orang. Pakaian handak pada orang, handak harat pada orang. Bejalan pina beinggang. Mangga itik japun. Wah, ayalah itu. Itu takabur dah. Artinya iblis itu disebut takabur aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena iblis mengaluarnya dimuntung, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ini mengaluar dimuntungnya sudah. Dan mengaluar apa ketika disuruh Tuhan sujud lawan Adam, iblis kedahakun sujud. Mengaluar kada? Dan enggan mematuhi perintah Allah. Ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Apa yang mencegah engkau wahai iblis bahwa engkau sujud ketika aku nang menyuruhnya Tuhan? Jan maitihi Adamnya pang, itihi perintahku, itihi aku je Tuhan nang menyuruh. Tapi iblis kada maunya, itu takabur halalu to. Jadi takabur itu sudah mengaluar, kesombongan nang di hati itu mengaluar, sudah mengaluar. Dan orang yang takabur itu tidak senang apabila ia diberi nasihat. Tersinggungnya bila diberi nasihat, apalagi nang menasihati itu kakanakan. Ini misalnya kelas tinggi sudah. Kalas tinggi waktu membaca kitab tak salah nama nagur, kalas satu hab belum menagur. Nah, ikam ni belum sampai lagi ilmunya. Oh, misalnya. Padahalnya bujur kakanakan kalas satu, tapi jurumiyah hafalnya. Dan kasar bahasanya, kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Bila inya ditagur orang sarik, bila inya ditagur orang kada terima, tapi bila inya menasihati kasar bahasanya, menimbak orang haja katuju, mamamai orang haja katuju. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa Sidin, pimpinan majlis Rasulullah, Allah yarhamuh, beliau itu ketika mengadakan maulid di majlis Rasulullah nang sijin bangun itu, suatu ketika ada orang-orang nang ketika maulid itu kada beradab, bepandiran. Akhirnya Sidin marah. Waktu ceramah Sidin ungkapakan kemarahan nang itu. Rasulullah kada katuju di Sidin, kaya pahandak artinya, kaya pahandak jadi umat nang dicintai Rasulullah, sementara kalakuan itu membikin Rasulullah sakit hati, maulah Rasulullah itu sedih, membikin marah Rasulullah. Marah sariki Sidin tu bang, orang-orang nang kada beadab ketika maulid itu. Akhirnya napa malam harinya Sidin tak mimpi lawan Rasulullah. Ditagur Sidin, Munzir ya Sidin, ikam berdakwah jangan nang kaya itu. Bahasa kitanya berdakwah tu jangan memukul, tapi merangkul. Berdakwah tu jangan menendang, tapi menyayang. Itu berdakwah ni tu pada hijab Nabi
aku Rasul rindu lawan buah nikam. Aku ja Rasulullah cinta lawan buah nikam. Pada hija Nabi, han? Akhirnya napa begitu? Begitu tabangunan Habib Munzir Sidin tobat, minta ampun lawan Allah. Karena apa? Karena Sidin salah jalan kada sesuai dengan nang dijalani Rasulullah dalam berdakwah. Nah, lalu Sidin berjanji kada akan lagi dakwah dengan keras. Kada akan berdakwah dengan artinya dengan keras kada, malahan Sidin berdakwah dengan santun. Nah, lalu akhirnya orang bertambah cinta lawan Nabi, bertambah dekat dengan ajaran Nabi. Karena apa? Karena kesantunan nang diajarkan oleh Rasulullah kepada Habib Munzir itu. Akhirnya majelis Rasulullah itu berkembang ke seluruh Indonesia, berkembang sampai di Papua aja ada majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ujar Tuhan juga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Jangan bakasar-kasar lawan orang. Nah, itu bemamai bila ceramah merasa seorang pang guru, merasa seorang pang hibat, jadi bemamai ya. Ya, karena nang di mamai itu pasti dianggap di bawah seorang, lalu ani bemamai. Dan amun kita misalnya ceramah latihan muhadharah misalnya lah, latihan ceramah di hadapan guru, wanilah kita bemamai, bakancang-kancang bemamai, wani. Nah, kenapa kita wani bemamai menimbaki orang? Karena kita merasa diri kita lebih daripada orang yang kita mamai itu. Diri kita lebih daripada orang nang artinya kita nasihati dengan keras itu. Itu anggapan yang salah tadi. Dan maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takabur. Dan sebaiknya hendaklah ia mengetahui bahwa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah. Dan masalah ini tidak ada siapa yang mengetahuinya. Nang baik sebujurnya itu nang baik di sisi Allah. Banyak aja orang nang di sisi manusia dianggap buruk, di sisi manusia dianggap rendah, tapi di sisi Allah orangnya wali, di sisi Allah orangnya kekasih Allah, di sisi Allah orangnya dicintai. Padahal di sisi manusia begitu direndahkan, di sisi manusia begitu dihina, tapi ternyata di sisi Allah punya martabat yang begitu tinggi. Sampai-sampai ujar Nabi Allah Ta'ala itu punya kaum yang disembunyikan. Lau aqsama 'alallah la abarrah, seandainya bersumpah atas nama Allah, la abarrah, pasti Allah akan mengabulkan, meluluskan sumpahnya. Ujarnya demi Allah hujan. Nang apa aja? Demi Allah misalnya pohon tumbuh, pohon itu akan tumbuh. Situ sini kuntan. Allah punya hamba semacam itu. Bila inya bakahandak, bila inya bersuara, apalagi kita suara, kuntan Allah beri, kuntan, kada ada bejeda. Nah, di antara ciri-ciri orang tersebut, ciri-ciri orang nang kaya itu tuh, bila inya handak berhutang, kada dihutangi.
Bila disaruan kada dicari orang, adakah kadadakah orang kada mencarinya? Kada yang dianggap orang bukan orang penting. Adakah kadadakah ada bapa ai orang? Kada jadi bahan perhatian orang. Dan orang kada merasa rugi dengan kadada inya. Orang kada merasa untung dengan keberadaan inya. Padahal orangnya wali besar di sisi Tuhan. Dan apabila inya bepara kebebinian, orang banyak menolak inya. Jadi bila bebinian tapi hakun lan buah nikam beuntungan, kalau aku ni wali, nah itu aja. Jadi kada sakit hati ni tu. Kenapa binian satulak-tulak aku bepara ke situ tulak orang. Aku bepara ke situ ditulak orang. Kalau aku wali Allah Ta'ala, nah. Saya kira jangan tahijab lawan makhluk nang ini. Tadinding lawan makhluk Allah Ta'ala pencemburu orangnya. Allah Ta'ala tu paling cemburu. Kalau hati si wali ini tak paling kadeli ke arah sidin, cemburu sidin. Allah Ta'ala cemburu. La ahada aghyaru minallah. Tidak ada seseorang yang lebih pencemburu daripada Allah. Tidak ada seseorang yang lebih pencemburu daripada Allah Ta'ala. Nah, jadi itu wali-wali itu kita hati-hati memandang orang. Kalau orang yang kita rendahkan itu ternyata wali Allah Ta'ala, yuk. Ternyata wali Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita memandang remeh orang lain. Maka i'tiqadmu di dalam hatimu bahwa engkau lebih baik daripada orang lain adalah dari sebab kejahilan semata-mata. Jadi bila ada di hati itulah perasaan aku ni lebih baik daripada orang, itu tanda ikam bungol di siden. Nah, catat ndak bunuhnya Imam Ghazali madahin ini. Bila di hati kita ada merasa aku lebih baik daripada orang, tanda kita bungol. Kan kadang lagi kada bungol dengan diri sendiri, bungol dengan kejahilan diri seorang, bungol lala. Jahil itu bungol ngarannya, bungol dengan hakikat diri sendiri, bungol dengan hakikat seorang. Kita ini hakikatnya bungol, kadada beilmu, kadada punya kelebihan. Khuliqal innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan jahul, bodoh bungol, ujar Tuhan itu. Guru digampa tu sidin kayak apa manusia, banyaknya lah, banyaknya artinya orang toh. Nang bila ada pengajian sidin, bila sidin hadir, kan? Mesti kita kena rencana ini bila Maulid Agung nih, nah tanggal 8 September nih, mungkin kita persiapan nasi itu ya 10 ribuan lah tambah kita minta kena. Ris Arya nih artinya nang bejiran lawan majelis nih nah. Mun kawa jangan ada warung nang bebayar. Niatakan menjamu rasul, tamunya Rasulullah, menjamu tamunya
tamunya Rasulullah lawan menjamu keluarganya Allah Ta'ala. Kenapa gerang? Ini karena kita kena mengadakan hataman Quran nang bahapal kena kita mulai pagi kena sampai sore imba asar kena di saat jemaah nang datangan tu kita nak awal langsung menghadiri hataman Quran. Itu dihadiri 60 ribu malaikat mengaminakan tu. Buah aja banyu masing-masing kena bila hendak sung. Jadi bila hendak menghadiri hataman Quran sungsungi datang bawa jadi nyaman. Masalah makanannya banyak aja, res area sudah ada kita alhamdulillah ada nang bapak dahlawan kita hendak mengadakan 1000 porsi makanan ya. Ada sudah ada mengatakan mulai jam 8 sampai jam 10 kan aja mulai sebelum zuhur sudah ada kan res area. Jadi kalau gua nang ahli Quran kena makanan, santri-santri yang menjaga akan Quran kena makanan ya. Betah kada habis dipunya santri ini mun 1000 ni tu ha. Kita. Jadi kenapa kita mengadakan maka itu? Karena kita bacaan haul biasa aja kan antara 2000 3000 bisa 4000 kalau itu kalau acara biasa mingguan kita kan 2000 3000-an. Nah, ketika guru datang nah waktu tahun tadi kan siang tuh nang papanasannya hari panas kan itu sudah ayah apa manusianya sampai ke putri-putri situ manusia di sini hibak sampai ke putri situ jemaahnya tuh. Ini malam pulang. Kita malam mengadakan malam sidin hakun malam sidin. Dan jadi nah. Jadi orang bila terdengar guru datang tuh model antusias. Nah, apa rahasianya? Jadi biar guru ini ilmu. Jadi ujar sidin lah arwah abah sidin manasihati sidin 3 perkara. Nah ini kuncinya nih bila hendak jadi orang sukses 3 nah. Nah pesan arwah abah lawan sidin. Arwah abah sidin itu Tuan Guru Ahmad Mughni itu nang murabbi sidin, mursyid sidin. Ada bapak jadi sampaikan karena sidin pernah menyampaikan ini di pengajian besar. Jadi disampaikan jadi kata huai kena mudahan siapakah kau mamalakan ya Allah. Narja bila hendak mulia dunia akhirat nih nang tiga nini nah digawi. Yang pertama jisidin nah, yang pertama bila kita nih tak kumpul lawan orang di majeliskah di manakah tapi bila berkumpulan orang rasa akan di hati aku paling hina manusia saya kira kita jangan sombong jadi orang sombong. Saya kira kita jangan jadi orang nang dibenci Tuhan. Saya kira kita jangan menjadi orang nang apa tadi? Sederajat lawan iblis. Kita tuh meyakini aku nih paling hina manusia. Berarti kita menjadi orang nang tawadhu. Orang nang tawadhu itu disayangi Tuhan. Orang nang tawadhu itu dicintai Tuhan. Ya lebih pula. Bila dicintai Tuhan apa? Nah, turunan kena anugerah, turunan rahmat, turunan kasih sayang. Banyu tuh nah.
Banyu itu turun pasti ke tempat yang paling rendah. Dan banyu itu akan lari dari tempat yang tinggi. Nah, anugerah Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah akan lari daripada hati hamba yang merasa tinggi daripada orang lain, yang merasa hebat dari orang lain. Jadi kalau kita berkumpulan di sini nih, rasakan hati ini aku yang paling rendah, aku paling hina, aku paling bodoh. Maka anugerah Allah Ta'ala akan datang ke hati kita. Ilmu-ilmu yang langsung dari Allah Ta'ala, pahaman-pahaman. Ada menutup kemungkinan ma'rifat pun bisa diberi Tuhan. Nah itu. Tapi bila merasa seorang majelis ini tidak ada aku, tidak ada aku nang ma'ajarnya, gurunya aja sudah sifat merasa harap nang itu, ya apa anak muridnya berkat. Mun kada aku nang besair ini larian musuh. Ya menang merasa. Jadi yang pertama itu. Ini ilmu rahasia nih. Empat. Nang kedua lah hadirkan selalu Rasulullah dalam setiap keadaan. Sebagaimana salawat daripada Habib Umar kan, wajma'ni bihi fi kulli athwari. Himpunkan aku dengan Nabi pada setiap keadaan. Hadirkan selalu Rasulullah. Kayak apa nih tuh menghadirkan Rasulullah tuh? Kalau setiap majelis adanya zuriat Rasulullah, nah itu pertanda majelis itu akan berkah. Kayak apa cara menghadirkan Rasulullah juga? Kita meyakini bahwa semuaan ini berkat Rasulullah. Semuaan berkat Rasulullah. Nah ini semuaan berkat Rasulullah. Yakini aja itu semuaan berkat Rasulullah. Kita bisa melihat berkat Rasulullah. Kita bisa mendengar berkat Rasulullah. Kita bisa membaca. Kau membaca nah? Kau membaca dalail. Kau membaca burda. Berkat Rasulullah tuh. Rasulullah nang menarik sampian tuh. Cakakade Rasulullah nang mahandeki pian hadir ke sini pian kada kawa hadir. Cakakade Rasulullah nang menarik sampian untuk kawa hadir ke sini nah kada kawa hadir. Maka jelas ini berkat Rasulullah. Jadi orang-orang yang hadir di majelis salawat itu orang yang memang dikehendaki Rasulullah. Amun orang tuh kada dikehendaki Rasulullah. Mun orang tuh kada dikehendaki Rasulullah, biar rumah di dalam majelis, biar rumah di dalam pesantren banyak lari buugah. Kada kawa hadir, kada kawa. Paribasanya rumah di dalam nah, di dalam pesantren, di dalam majelis, ngarannya kada dikehendaki Rasulullah. Nyawa manakah hilang? Apa nang rugi itu? Nang rugi itu majelis kah? Nang rugi itu guru kah? Nang rugiku Rasulullah kah? Apa sih apa? Saurang nang rugi?
Apalagi dahulu bisa dikehendaki Rasulullah kawa hadir. Sekarang ada kawa lagi aja. Hilang orangnya sudah tinggalam. Siapa nang rugi? Guru le rugi. Rasulullah le rugi. Hanya rugi Rasulullah. Kita nang rugi. Mana pak? Allah Ta'ala kada mahandaki nama kekasihnya disebut oleh muntung kita nang ini. Allah Ta'ala nang kada hendak lagi. Allah Ta'ala nang kada hendak lagi mendengar muntung kita ini menyebut nama kekasihnya Muhammad. Ayo siapa nang rugi ya? Pikirkan itu. Bahari kawa hadir di majelis. Wah ini ada kau lagi aja. Pasti ada urus marga dunia atau marga nang apa. Nang rugi siapa? Saurang nang rugi. Semua anang ada di alam semesta ini daripada nikmat-nikmat yang ada itu semuaan berkat Rasulullah. Nah, nang ketiga, jangan kita lupa setiap berdoa itu mendoakan orang yang memusuhi kita. Itu sekira kita jangan ada dendam. Al-mu'min laisa bihaqud. Mu'min itu kada pendendam. Bila pendendam bukan orang beriman. Bila ada dendam di hati, dibakarnya kebaikan-kebaikan ada di hati itu, hati jadi busuk dengan kedendam dan dendam itu. Siapakah orangnya? Tuan guru kah? Pejabat? Bila ada dendam, walaupun betitel guru, kiai, haji, al-alim, al-allamah, syekh pulang, tapi dendam bahari jah kada akun itu tuh jah kada terbangun sudah anu jah ini lalu dendam. Al-mu'min laisa bihaqud. Mu'min tuh kada pendendam orang. Nah sekira jangan pendendam lah pernah. Sekira jangan ada memusuhi lawan orang siapalah nih umum. Doakan orang yang memusuhi kita. Doakan orang yang memusuhi kita. Jadi dengan kita mendoakan orang yang memusuhi kita tuh, kita akan terlepas daripada dendam. Kita akan terlepas daripada hasad, iri dengki kepada orang beriman. Malahan punya karasi tuh panah karasi. Bila ada kita ada kada katuju lawan orang. Bila di hatinya ada kada katuju lawan orang. Bila di hatinya ada kada katuju kada senang lawan orang. Doakan orang yang kita kada katuju itu. Doakan orang yang kita kada senangin itu. Doakan. Kita ini kadang-kadang berat. Malahan bila ada orang yang pina memusuhi kita, membenci kita, malahan kita berharap, nah ini sebenarnya kita nang rugi nih. Kita berharap mudah-mudahan terjadi sesuatu nang kada baik lawan inya. Mudahan inya celaka, mudahan inya sengsara, mudahan inya bangkrut, mudahan inya macam-macam dola. Harapan kita nah keinginan-keinginan nang kada baik nang timbul di hati kita kepada orang lain itu sebenarnya mencelakakan ke kita. Merugiakan ke kita. Hati itu kada kawa naik ke hadrat Allah Ta'ala. Karena keinginan-keinginan jahat ini ada kepada orang-orang nang makhluk Allah Ta'ala juga. Coba kita doakan. Jadi bila tiga hal ini
kawa kita. Pertama, hadirkan selalu Rasulullah. Nang kedua, bisikan di hati setiap perkumpulan itu, aku nang paling rendah, aku paling hina, aku paling bungol, aku paling bawah lah. Nang ketiga, biasa akan kita mendoakan orang-orang yang memusuhi kita, membenci kita, ada ketujuh lawan kita. Biasakan itu, doakan, doakan, doakan. Sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahwa adalah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.